Diduga karena takut ditilang, seorang sopir angkutan kota nekat menabrak seorang polisi lalu lintas hingga menempel di kap mobil. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Sutomo, Pematang, Siantar. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Muhammad Hasan menjelaskan, saat itu petugas satuan lalu lintas sedang mengurangi kemacetan akibat seorang perempuan yang mengamuk hingga menjadi perhatian para pengendara. Petugas kemudian meminta angkot terus berjalan, namun karena sang sopir menduga ia akan ditilang, ia pun nekat menabrak petugas. Akhirnya polisi pun mengambil tindakan tegas dengan menilang angkot dan membawa ke Mapolres Pematang Siantar. Peristiwa ini berujung damai setelah sang sopir dan pemilik angkot meminta maaf kepada pihak satuan lalu lintas Polres Pematang Siantar. Polisi pertama membantu, kebetulan ada masyarakat yang mengalami sakit, tekanan mental mungkin. Jadi setelah itu, karena ada kejadian masyarakat itu, sehingga arus lalu lintas jadi macet panjang pas itu, macet panjang. Masyarakat pengguna jalan yang lewat mau melihat atau melihat kejadian itulah apa sehingga mengakibatkan macet. Kemudian setelah kejadiannya, anggota turun ke lapangan, ke jalan untuk mengurai kemacetan. Jalan pada saat itu memang macet, kondisi macet apa? Padat merayap, banyak kendaraan berhenti untuk melihat peristiwa itu. Kemudian ada angkot yang dikemudikan oleh Pak Aritonang itu berhenti, kemudian disuruh maju. Dia tidak bergerak, kemudian anggota datang, mendatangi. Maksudnya menyuruh maju. Nah, jadi beliau langsung memajukan kendaraannya, tidak mau, kenapa, mau kau tangkap aku, seperti itulah katanya. Jadi maju dia ke depan, maju, anggota masih di depan, ya, tergeser ke depan. Dan kondisi pada jalan pada saat itu memang padat merayap maju, paling sekitar 5 meter saja. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Joam Barita, Tribrata TV, salam Tribrata.